Apakah saudara-saudari siap dilantik untuk menjadi pengurus BEM dan DPM Politeknik Negeri Sambas periode 2020-2021? Siap. Politeknik Negeri Sambas atau Poltesa menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus organisasi keluarga besar mahasiswa periode 2020-2021. Senin, 31 Agustus 2020 di Aula Pendopo Bupati Kabupaten Sambas. Saat diwawancarai, Direktur Politeknik Negeri Sambas berharap agar kepengurusan yang baru ini mampu membuat prestasi-prestasi baru di tengah pandemi COVID-19 dengan menghadirkan program-program yang inovatif dan kreatif. Tentu kegiatan kemahasiswaan ini kan tidak sama dengan kondisi normal ya. Kondisi pandemik ini kita meminta kepada mahasiswa untuk menjaga atau menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak boleh ngumpul dan terlalu lama di kampus. Kemudian mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ya kita minta ada webinar, kemudian mungkin dalam bentuk daring lainnya. Nah itu ya. Kita juga berharap tidak boleh stagnan ya, tidak boleh berhenti kreativitas itu. Justru dengan kuat pandemi ini kreativitas itu lebih didepankan. Itu harapan kita dengan mahasiswa. Ya kita maunya kegiatan kemahasiswaan itu dari tahun ke tahun meningkat ya. Tapi karena kondisi sekarang ini yang berubah drastis, kita menahan diri. Apa yang harus kita tingkatkan ya? Kita ingin organisasi mahasiswa ini adalah satu wadah mereka berkumpul dan beraktivitas. Di sisi lain mereka juga belajar berorganisasi, bagaimana menyikapi kondisi-kondisi di kampus, kemudian kondisi-kondisi di luar. Apalagi sekarang ini di zaman pilkada, tentu kita tidak berharap kondisi-kondisi masyarakat itu kacau, chaos, kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mahasiswa, ya kita harapkan dia minta ada debat kandidat ataupun menakar kemampuan kandidat di kampus, ya silakan. Silakan, itu lebih baik menurut saya. Lebih terorganisir, lebih bermartabat, dan bersifat akademis. Dalam kesempatan itu, Direktur Politeknik Negeri Sambas Mahyus secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan organisasi keluarga besar mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021, yang disaksikan seluruh para undangan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan SK oleh Direktur Politeknik Negeri Sambas, didampingi Wakil Direktur kepada Pembina Kepengurusan yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. CSM TV, Maddah Kanye.